Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmudin Family. Sore-sore pulang kerja, pulang rehat, ada paketan buah durian, yaitu lagi panen raya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lagi musim durian. Kebetulan saya dapat, ayah dapat paketan durian dari Blitar, yaitu jenisnya durian lokal yang sangat top habis. Namanya durian apa? Badugol. Badugol, ya. Duriannya namanya Badugol. Badugol. Ya. Kita review gimana paketannya. Seperti biasa, paketan ini lewat kereta, ya. Lewat kereta, dan cuma yang biasanya kereta biasa itu tidak ada. Sekarang pakai ekspres. Jadi paketan dari Jawa Timur ke sini deh. Sekarang 50.000. Ya. Cium bro, wanginya kayak gimana? Coba cium sama Dede, wangi enggak? Oke, kita unboxing, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya kayak beneran amat. Belum tahu rasanya. Kita review langsung. Ini mah rasanya pasti kayak piring. Satu. Oke. Okay. Dua. Dua. Tidak okay. Kosong, cuma dua doang. Maaf yang satunya. Wangi. Masih wangi. Ini juga masih wangi kali. Oke. Kita buka dulu kacamatanya. Kita buka duriannya yang paling besar ini. Yang paling besar yang mana ya, kita ukur kayaknya. Kita buka ya. Ya. Tuh, udah masak. Kalau ini durian masak itu dipukul-pukul bunyinya puk, berarti masak. Dan ini ada tandanya. Iya. Udah banget deh. Kita buka deh. Kita buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini bisa jual setabung laku ini. Penampakannya. Enak kayak bau durian. Ya memang durian ini, bukan kayak bau durian. Oke, ini penampakannya. Ciuman. Mantul. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, cicip rasanya. Tajam sekali ini. Ada pahitnya. Manisnya ada. Manisnya ada, tapi pahitnya ada, gimana sih? Gimana pahitnya? Cobain aja deh. Gimana menurut Dede? Blitar bukan hanya punya Bung Karno, ternyata Blitar punya durian Badugul. Badugul ya, Badugul nama jenis durian ini. Bukan hanya koi, tetapi duriannya juga mantep. Dan Blitar bukan saja hanya punya sangkis, bukan hanya jambu durtono, tetapi duriannya punya. Dan kalian juga boleh telepon Mas Budin Family. Nantinya kalau udah telepon, nanti dapat durian atau bijinya kecil-kecil. Ya tuh. Bijinya kecil-kecil. Enak. Gimana menurut Dede? Enak kan? Menurut Dede ada rasa asam-asamnya sedikit. Macam-macam dia. Lihat nih bentuknya. Ini mah lumayan ini buat jual sedus nanti buat dapat uang banyak. Enak.
satu lagi sebelum kita closing ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantul. Kayaknya ladahnya ayah semakin, kayaknya lada ayah kayaknya semakin enak, lembut. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan unboxing durian Blitar Jawa Timur. Nama duriannya adalah Badugul, ya. Badugul. Ini adalah durian lokal unggulan dari Blitar Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita cintai produk-produk unggulan dari lokal, khususnya Indonesia. Dari Mobil Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.